Cina murka. Setelah sekian lamanya Indonesia siap menerima kedatangan tamu baru dari Rusia. Indonesia akhirnya siap menerima kedatangan jet tempur canggih Sukhoi Su-35 dari Rusia. Keputusan ini datang setelah melalui berbagai proses negosiasi yang panjang dan kompleks, menandakan langkah besar dalam upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista. Indonesia Sukhoi Su-35 dikenal sebagai salah satu jet tempur generasi 4 yang memiliki kemampuan tempur luar biasa. Pesawat ini dilengkapi dengan radar canggih, kemampuan manuver yang luar biasa, serta persenjataan yang lengkap dan modern. Dengan masuknya Su-35 ke dalam jajaran TNI Angkatan Udara, diharapkan kemampuan pertahanan udara Indonesia akan meningkat secara signifikan. Jet tempur ini akan memperkuat armada udara Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh pesawat F-16 dan Sukhoi Su-27-30. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan kabar gembira ini dalam konferensi pers di Jakarta setelah melalui proses yang panjang. Kita akhirnya bisa memastikan bahwa Sukhoi Su-35 akan segera bergabung dalam jajaran. Pembelian Sukhoi Su-35 telah menjadi isu penting sejak beberapa tahun terakhir. Proses negosiasi sempat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk dinamika geopolitik dan masalah teknis. Namun, dengan tekad yang kuat, Indonesia dan Rusia akhirnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sukhoi Su-35 dikenal sebagai salah satu jet tempur generasi 4 yang memiliki kemampuan tempur luar biasa. Pesawat ini dilengkapi dengan radar canggih, kemampuan manuver yang luar biasa, serta persenjataan. Kehadiran Sukhoi Su-35 dalam inventaris militer Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan meningkatnya kemampuan pertahanan udara. Indonesia diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menjaga keamanan regional serta mengatasi berbagai ancaman potensial. Kabar tentang kesiapan Indonesia menerima Sukhoi Su-35 ini juga mendapat perhatian dari berbagai negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa sebelumnya sempat. Dengan adanya Sukhoi Su-35, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertahanan nasional dan menjaga kedaulatan wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam memodernisasi alutsista dan meningkatkan kemampuan pertahanan secara keseluruhan. Indonesia kini bersiap menyambut kedatangan Sukhoi Su-35 dengan optimisme tinggi, melihat ke depan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional serta regional dengan lebih baik. Dalam rangka menerima dan mengoperasikan Sukhoi Su-35, TNI Angkatan Udara telah mempersiapkan serangkaian program pelatihan intensif bagi para pilot dan teknisi. Pelatihan ini dilakukan baik di dalam negeri maupun di Rusia, untuk memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan dan memelihara jet tempur canggih ini. Kita telah mengirim sejumlah pilot dan teknisi ke Rusia untuk mendapatkan pelatihan langsung dari para ahli di sana. Selain itu, kita juga telah mempersiapkan fasilitas pendukung dan infrastruktur yang diperlukan di berbagai pangkalan udara di Indonesia. Pengiriman Sukhoi Su-35 ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap, dengan batch pertama diharapkan tiba pada akhir tahun ini. Setelah tiba, pesawat-pesawat tersebut akan melalui serangkaian uji coba dan integrasi ke dalam sistem pertahanan. Langkah pemerintah dalam memperkuat pertahanan udara dengan membeli Sukhoi Su-35 mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat militer dan masyarakat. Mereka melihat pembelian ini sebagai langkah strategis yang tepat di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks. Ini adalah keputusan yang sangat tepat dan strategis. Dengan adanya Su-35, Indonesia akan memiliki daya tangkal yang lebih kuat terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun kehadiran Sukhoi Su-35 membawa banyak harapan, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah memastikan bahwa seluruh sistem operasional dan logistik dapat mendukung operasionalisasi pesawat ini secara optimal. Selain itu, kerjasama yang erat antara berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dengan mitra internasional, akan menjadi kunci keberhasilan dari program ini. Selain manfaat langsung dari akuisisi Sukhoi Su-35,
Kesepakatan ini juga membuka peluang kerjasama lebih lanjut antara Indonesia dan Rusia dalam bidang teknologi dan pertahanan. Indonesia berpeluang untuk memperoleh transfer teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Kerjasama ini bukan hanya soal pembelian alutsista, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dan teknologi yang akan berguna bagi industri pertahanan kita sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kemandirian pertahanan Indonesia. Langkah Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara melalui pembelian Suho Su-35 juga mendapat perhatian dari negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Beberapa negara menyambut baik langkah ini sebagai bagian dari upaya kolektif untuk menjaga stabilitas regional, sementara yang lain memandangnya dengan lebih waspada sebagai negara tetangga. Kami mendukung upaya Indonesia dalam memperkuat pertahanan nasionalnya. Kami berharap langkah ini akan semakin memperkuat kerjasama dan solidaritas dalam upaya mendukung program modernisasi alutsista. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk melibatkan industri pertahanan lokal. Langkah ini bertujuan untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru. Kami akan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini memberikan manfaat bagi industri pertahanan lokal kita. Ini termasuk program offset yang akan memberikan peluang bagi perusahaan dalam negeri untuk terlibat dalam produksi dan perawatan alutsista. Selain persiapan operasional, Indonesia juga tengah memperkuat infrastruktur yang akan mendukung keberadaan Suho Su-35. Beberapa pangkalan udara utama akan ditingkatkan fasilitasnya untuk menampung dan merawat jet tempur canggih ini. Proyek pengembangan infrastruktur ini mencakup pembangunan hanggar, fasilitas pemeliharaan, serta penyediaan peralatan pendukung lainnya. Pengadaan Suho Su-35 juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Selain meningkatkan keamanan dan stabilitas, proyek ini juga membuka peluang ekonomi melalui program offset yang melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Dengan adanya program offset, kita tidak hanya membeli pesawat, tetapi juga mendapatkan transfer teknologi dan investasi dalam industri pertahanan lokal. Ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Masyarakat Indonesia menyambut baik kabar tentang kesiapan penerimaan Suho Su-35. Banyak yang melihat langkah ini sebagai bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Media sosial dipenuhi dengan berbagai komentar positif dan dukungan terhadap keputusan ini.